Pagi ini, seperti yang dijanjikannya, Ibu Asyati mengajak saya memasak di rumahnya. Kemarin sore, kami memanen beragam sayuran liar yang tumbuh di antara tanaman wortel. Ibu Asyati akan mengolahnya menjadi urap. Jenis urap yang berbeda dari biasanya. Urap ini dimasak dan berkuah gurih. Sekarang kita bersama Ibu Asyati di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar ya, Wonosobo. Dilatarin dengan suara-suara orang mengazan, orang mengaji dong. Orang ngaji dari masjid. Ibu Asyati yang sehariannya sebagai pedagang buah, Bu ya, es buah. Ada ya. Akan mengajari kita memasak dua menu makanan yang unik nih, khas keluarga Ibu Asyati ya. Di sini ada urap sama ikan asin yang akan dimasak dengan cabai hijau sama santan kelapa, Bu ya. Kebetulan kemarin sore kita ketemu di tempat jualan Ibu di bawah. Kita tanya-tanya tentang makanan khas keluarga Ibu Asyati. Dia bilang, oh saya bisa bikin urap. Makanya sekarang kita ajak Ibu memasak urap. Urap ini sendiri terdiri dari sayuran liar yang akan diolah. Terdiri dari lobor, rambutan, monggrengan, dan debos. Sejenis sawi, ada juga yang menyerupai rumput dan bisa dikonsumsi. Mereka menyebutnya rambutan karena bentuknya yang mirip helai-helai rambut. Jika kita tidak memiliki sayuran liar seperti ini, bahannya bisa diganti dengan sayuran hijau yang tersedia. Bumbu yang digunakan terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, dan garam. Semua bumbu dihaluskan, ditambah dengan kelapa parut dan tomat. Kencurnya diulek hingga rata dan halus. Dengan bawang putih, kemiri, bawang merah. Ini di apain? Separo ya? Ya, ditumis. Tomat. Terus ini kan udah. Terus tomat masuk. Tomat, ya. Aneka sayuran yang sudah dibersihkan lalu direbus. Tidak lebih dari 1 menit. Ditiriskan, diaduk, dan dicampur semuanya. Bumbu yang dihaluskan ditumis, ditambahkan gula merah secukupnya, lalu dituang air sedikit. Terakhir, dimasukkan sayuran yang telah direbus, diaduk, dan dibiarkan sebentar. Udah mateng nih Pak, tinggal dicicipin nih kita nih, urapnya nih. Siap. Iya. Kalau udah mateng sayurnya, terus baru. Manis, gurih, gurih.